بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Saya hormati Pak Insinyur Haji Prabowo SD, juga Pak Direktur Pak Kejo Santoso SD, Pak Komar, selaku juga Pak Direktur dan semua yang hadir yang mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu di sini. Saya akan berbagi dan berdiskusi dengan Bapak semuanya itu semua jemaah pagi ini tentang surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Ini soal konsep makanan. 168 dan 172 ini loncat. 168. Alhamdulillah kita syaitan wajib bismillahirrahmanirrahim. Nah, Qur'annya boleh. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhan nas, di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat panggilan atau undangan itu yang eksplisit jumlahnya 14. Jadi ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhar rusul, ya ayyuhal muttasir, ya ayyuhal muzammil, itu apa lagi? Ya ayyuhan nabi, itu yang eksplisit ada 14, itu yang implisit yang tidak langsung menuju kepada wahai itu jumlahnya lebih banyak. Nah, yang paling dasar kelas 1 itu namanya ya ayyuhan nas. Yang paling umum. Jadi kalau ada ya ayyuhan nas, itu mukhatabnya atau audiensnya berarti semua manusia, mau muslim mau kafir itu masuk ya ayyuhan nas. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu itu berarti tidak semua orang, ini hanya orang beriman saja. Kalau ya ayyuhalladzina kafaru ini hanya orang-orang kafir saja yang disuruh, orang beriman tidak masuk. Tapi kalau ya ayyuhar rusul, ini lebih spesifik lagi, orang beriman dan tidak semua orang beriman, hanya rasul saja. Al-Baqarah 168 itu ya ayyuhan nas, ini berarti konteksnya kepada siapa? Menyeluruh semuanya, mau muslim, mau kafir, mau orang tua, mau orang dewasa, muda, itu enggak peduli, pokoknya semua manusia. Ya ayyuhan nas, perintahnya apa? Perintahnya wahai manusia, perintahnya kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah yang di bumi ini yang halal dan yang baik. Perhatikan ini konsep makanan ini, halal baik, halal thayyiban. Nanti saya akan bahas apa itu halal, apa itu thayyiban. Ini simpan dulu ayat ini, simpan dulu ya. Saya mau lompat ke ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Beda makna apa?
Yang pertama apa tadi? Ya Yohanes. Yang kedua apa? Amun. Berarti kita ya, orang kafir kan kita masukin di sini. Ya Yohanes. Hei orang-orang beriman. Perintahnya apa? Perintahnya. Perintahnya kulu mintoibati malasakna. Syukurillahi lumi yata. Makanlah yang baik-baik, yang tauhid-tauhid. Kok gak ada halalnya? Coba simak. Ya ayyuhannas, wahai manusia, perintahnya makanlah yang halal dan yang baik. Hai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik. Ada gak orang beriman perintah makan halal? Ada gak? Gak ada? Terus gimana orang lain? Itu balaghah tingkat tinggi, itu sastra yang sangat tinggi. Maksudnya bukan berarti para beriman gak apa-apa makan yang haram, gak ada sebetul. Bukan begitu. Jadi maksudnya bahwa orang-orang beriman itu pelajaran kalau haram sudah selesai. Jadi gak perlu lagi, ayo orang beriman makan yang haram. Oh betul, saya tahu. Itu kan pelajaran kemarin. Itu pelajarannya siapa? Ya ayolah. Orang beriman naik lagi levelnya. Yang halal itu pilih yang baik. Begini terus maksudnya. Ini kira-kira saya kalau ketemu ke Pak Tunggu misalnya, nginep sehari di Pak Tunggu itu kira-kira saya mau disyukur nggak? Disyukur ya? Aku pertama ke Pak Tunggu itu kira-kira festival disyukur nggak apa? Disuruh makan, tak mungkin biarkan saya sehari disuruh pakai makanan. Terus saya bilang ke Pak Tunggu ini, oh mohon maaf, nanti pada saat nyukurin saya, kalau jangan ada dari babunya, jangan ada kelelawar, ya, karena jangan ada minuman keras. Karena itu bagi saya haram, Pak. Kira-kira kalau saya ngomong begini, Pak Kuku, benar apa salah? Omongan saya benar apa salah? Benar. Benar dong, kan benar dong. Saya nggak makan babi, babi itu haram, ya kan? Tapi ketika saya sampaikan ke Pak Kuku, gimana kira-kira? Perlu apa enggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Tapi kalau saya nggak mau ke Pak Kuku, kira-kira Pak Kuku mau sediakan babi apa enggak? Kelawar apa enggak? Kan dia bebek, tahu, ayam, gitu kan? Bebek. Kenapa saya harus bilang kepada beliau? Beliau tidak akan memberikan saya sesuatu yang haram. Jadi hal-hal itu karena keimanan, karena amanah sudah clear. Sudah bukan lagi topik bahasa. Jadi kalau ada orang beriman, dia kok masih belum selesai pembahasan alat-alat ini berarti kelas dulu. Itu kelas satu. Kelasnya ayunan. Jelas ya? Baik. Halal-halal itu jelas. Itu hitam putih. Hukum. Pendekatannya aspek hukum. Makanya ayat selanjutnya hurriman alaikumul maitata wad-dama walahma al-khinzir wama uhilla lighairi illallah wa turra ghayra baghin wa la'anatun 'alaikum. Itu kan rincian haram-haram. Di ayat lain diserahkan lagi rincian-rincian al-khaba'i hal haram jelas. Tapi tauhid ini ya. Tauhid itu apa sih? Tauhid itu adalah baik. Baik itu kalau diterjemahkan secara itu aspek kesehatan, aspek gizi, aspek apa lagi?
Ini saya punya pertanyaan. Daging ayam itu halal apa haram? Halal. Halal ya. Kalau daging kambing haram. Sekarang sebelum makan kambing kita katakan Quran dulu 10 kali. Itu kira-kira daging kambingnya tetap haram atau jadi haram? Tetap haram. Sekarang sebaliknya, daging ayam halal, tapi sebelum makan tidak pakai bismillah. Tetap halal atau haram? Daging babi itu haram ya. Meskipun kita baca 1000 kali halaman Quran, mengharamkan daging babi apa enggak? Enggak, tetap haram. Enggak bisa dihalalkan dengan cara itu. Sebaliknya, ayam ini halal, tapi makannya enggak pakai roh, langsung belum aja itu tetap halal atau jadi haram? Tetap halal, ayamnya enggak berat. Karena haram halal tidak bisa dua. Ada dua jenis. Ada haram karena jenisnya, karena bendanya. Ada haram karena cara memperolehnya. Kalau daging babi itu haram karena jenisnya, kok bolak balik bolak balik haram. Baik. Tadi saya bertemu Pak Guru, ini saya mencontohkan lagi Taiwan. Kira-kira kalau itu itu di meja makan itu satu lauk atau banyak lauk? Banyak lauk. Ada ini kambing, ini pei, lenjo itu ya, terus di sini sayur, terus di sini tempe, tahu, lauk, teh manis, es teh, dan seterusnya. Kira-kira halal semua enggak? Halal semua. Tapi begitu saya komentar, ini yang halal semua kan saya pilih. Ini jangan. Ini enggak tahu yang untuk saya. Tapi halal, ya halal. Tapi enggak tahu yang untuk saya. Mungkin tahu yang untuk yang lain. Jadi, kalau halal-halal itu bersifat mutlak. Kalau tahu yang itu bersifat individual, subjektif. Jadi kira-kira penglinjil itu halal toyib bagi saya, belum tentu toyib bagi bapak. Kenapa? Makanan yang minuman yang mengandung gula mungkin toyib bagi orang lain, tapi nggak toyib bagi seseorang yang lain. Jadi kenapa? Ini gulanya sudah. Jadi halal itu. Itu sebetulnya konsep bukan kepada orang beriman, itu konsep kepada manusia. Karena ada sesuatu untuk kebaikannya. Siapa bilang halal itu hanya untuk kalangan orang-orang beriman? Konsep Al-Quran itu halal itu ini bisa. Nah kalau semuanya dimakan, akibatnya orangnya tanggung sendiri. Semua dimakan. Ular dimakan, kelelawar dimakan, banyak. Yang diharamkan Allah dimakan. Itu baru aspek halal-haramnya loh. Itu aspek yang paling bawah, yang paling mendasar. Belum lagi kita berpikir, kok ya baru gak tahu ya halal-haramnya. Kita sudah gak dapat. Nah kok dilanggar itu hukum-hukum Allah itu. Kemudian tauhid dan tauhidnya juga dilanggar. Rusak semua kehidupan kita. Jadi halal lifestyle itu bukan konsep untuk kita saja. Kenapa? Karena halal lifestyle itu dampaknya bukan pada orang yang melakukan itu. Coba orang minum minuman keras melampaui batas, dampaknya untuk dirinya atau orang lain? Orang lain. Maka di negara-negara lain itu kan pemabok nggak boleh nyetir. Ya, kemudian apa? Narkoba dilarang. Terus orang makanan-makanan itu dilarang. Karena kenapa?
Kenapa? Karena itu dampaknya, kata-kata itu tidak diatur dampaknya kepada yang lain. Makanya konsep halal haram itu sebetulnya yang ditawarkan proposalnya Al-Qur'an itu halal itu bukan untuk kepentingan kita, ini bukan soal iman, ini soal kemaslahatan. Sudahlah, kalau Allah dan Rasulnya yang bilang ke halalnya sudah, tinggalin aja, pasti ada bapak, jangan coba-coba kita masuk. Nah inilah halal, jadi toiban itu kita pilih dari yang halal itu mana yang toib kita ambil. Belum tentu toib untuk saya, toib untuk yang lain, mungkin untuk yang lain masih toib, tapi bagi saya tidak toib, atau bagi saya masih toib, bagi yang lain sudah tidak toib. Lebih bersifat ini berdual. Nah bagaimana? Inilah level ketiga. Level ketiga itu sebetulnya ada namanya mubarakah. Halal, thayyibah, yang ketiga mubarakah. Ada level kebenaran. Maka misalnya begini, ini di hadapan saya ada daging ayam halal, ini halalnya nih. Kemudian thayyib, saya masih bisa makan ayam, tidak ada masalah. Berarti halalannya memenuhi syarat, toyibnya juga memenuhi syarat. Bagaimana yang sudah halal toyib ini naikkan levelnya menjadi mubarakah? Takutnya tinggal dikit lagi. Gimana caranya? Jadi lipatkan Allah di dalam makannya. Makanya kenapa kita harus berdoa? Berdoa itu kan sebetulnya bukan untuk mengubah makanan, Pak. Ceritanya gak dikasih berapa, itu mau dibacakan bismillah, saya bukannya tetap kalah kan? Aku jadi manis. Nanti kalau semuanya berubah begitu, pakai telur bekas dari kita nggak adil, karena ternyata berubah teh kalah jadi manis cukup dengan bismillah saya bukan. Petani gula tidak akan protes kepada Allah, itu nggak akan terjadi. Tetapi apa fungsinya kita doa? Doa itu supaya menaikkan dari sekedar level halal-halal tadi. Ini levelnya naik lagi mubarakah. Makanan kita diberkahi dan kemudian menjadi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita yang itu juga mengandung keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ada level halal, ada level tajiban, ada level apa? Mubarakah. Hidup itu bersyukur. Tidak akan mencapai level mubarakah kalau dua ini enggak terpenuhi. Lah gimana mau bekal? Apa mau? Itu loh. Maka dia harus halal. Gimana mau bekal? Enggak tahu. Harus pastikan bahwa makanan itu tohir untuk dirinya. Halal tohir. Dibatkan Allah dengan doa-doa dan lain sebagainya di dalam makanan kita itu. Jadi untuk mencapai level mubarakah, dua level ini mesti harus selesai. Halal dan tohir. Kembali ke ayat tadi, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah yang halal dan yang thayyib. Tetapi ayat 172, ya ayyuhal ladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tanpa menyebutkan yang halal lagi, makanlah yang baik-baik yang telah Allah karuniakan kepada kamu. Itu artinya secara mafhum bahwa persoalan halal bagi orang-orang beriman sudah selesai. Bersyukur bahwa kita ini diatur semuanya. Makanya kalau ada khotib Jumat itu mengatakan syukurlah kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, itu maksudnya itu diantaranya. Kita ini karena keimanan kita terjaga mestinya. Kenapa? Karena makanan kita diatur. Masa pangan kaya, kaya sih pangan. Kaya ojol, kaya
itu kan berarti syukurnya kan luar biasa oleh Allah diatur. Bahkan pola hidup kita diatur. Kita ini kan diatur jam-jam bangun paginya, diatur jam tidurnya. Jadi siapa yang menerangkan orang bangun pagi jam segini semua teman-teman? Kira-kira kalau satu hari saja subuh libur itu gak ada subuh itu kira-kira pas tanggal terang terus subuhnya libur itu kira-kira mau bangun jam berapa? Kan mau libur gak libur, mau jualan gak jualan, apapun aktivitasnya ya kan? Tetap aja orang bangun pagi, kenapa? Karena konteksnya bukan lagi duniawi, konteksnya apa? Panggilan ilahi, seruan ya Allah sholat, Allah sholat, Allah sholat, maka orang jadi pola hidup kita, ritme hidup aja sudah diatur oleh Allah sehingga lupa. Nah, itu ini kalau kita masih sesat itu kan ya Bapak Neto masih gak punya petunjuk itu ya Bapak Neto. Makanya Al-Quran itu kadang-kadang menyebutkan Buddha Linas, tapi kadang-kadang juga menyebutkan Buddha Lintakim, Buddha Lintakini. Itu ada levelnya, kalau masalah ada sekitar 9 Buddha Linas, Buddha Lintakim, Buddha Lintakim, Buddha Lintakim, Buddha Lintakim, itu Buddha Lintakim. Itu juga level itu, kenapa kita bicara saat kapan kita menggunakan Buddha Linas, saat kapan kita menggunakan Buddha Linas, saat kapan kita menggunakan Buddha Lilmukini, dan seterusnya itu kita nanti bahas. Jadi kalau sesuatu yang bersifat yang Ayubanas atau Buddha Linas, ini sesuatu yang bersifat universal, mutlak, dan mesti mesti ada unsur-unsur apa namanya kemaslahatan. Nah, kemaslahatan itu sekarang diambil dari sisi medis, sisi psikologis, sisi sosial, sisi politik, itu bisa dikaji dari berbagai sisi-sisi. Saya kira itu sekalian. Sekali lagi saya tekankan, makanlah yang halal dan yang baik. Dan untuk kita yang beriman, ditekankan lagi makanlah yang benar-benar yang baik. Maksudnya berarti kita ini harus tahu pola makan, kapan makan dan apa yang dimakan. Karena kalau ini kan berarti harus tahu apa namanya harus tahu konsep makanan, harus tahu bagaimana makan ini efeknya makanan itu harus tahu. Karena perintahnya yang baik secara implisit Allah memerintahkan kita untuk mengetahui semua jenis makanan, mana yang baik untuk dikonsumsi oleh dirimu dan mana yang tidak. Tetapi sekali lagi harap-harap harus sudah selesai. Selesainya di level kelas di bawah kita, yaitu kenyataan yang atas. Jangan sampai hari ini kita sudah menanggung beriman, tapi kita belum selesai persoalan tentang halal itu nanti dulu terlangkah lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberkati kita di dalam kesempatan apa namanya aktivitas kita. Al-Fatihah. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, astagfirullah, fi mutika.
Nabi, Allah beri azam dan berkulah ada doa yang dibacakan oleh Nabi Kim tadi mendekatkan itu kaitan dengan topik kita. Allahumma azni bihalalika anhamani wa bita'atika amasyati wa bifadlika aman siwaka. Ya Allah, cukupilah hidupku dengan yang halal daripada yang haram. Maksudnya, ya Allah, buatlah hidupku merasa cukup dengan yang halal daripada yang haram. Terus sekarang ini banyak orang yang hidupnya merasa tidak cukup dengan yang halal, akhirnya mengambil yang haram. Nampaknya kalau yang haram punya hal-hal yang cukup itu. Maka kita mohon pada Allah, buat saya hidupnya merasa cukup yang halal. Karena kalau tidak cukup dengan yang halal, ini ngambil yang haram. Itu karena orang tidak cukup dengan yang haram. Padahal ya tidak mungkin kalau Allah sampaikan cukup dengan yang haram. Yang kedua, wabillah katika Rasulullah. Cukupilah atau buatlah aku merasa cukup dengan taat daripada nasihat. Dan sekarang banyak juga orang, ini kalau jujur terus, kapan kayanya? Jadi merasa tidak cukup dengan taat. Sehingga harus nasihat, harus dia merasa cukup. Jadi kalau enggak ikut, kalau enggak apa namanya, rampas, zigzag begitu, merasa dia cukup rendah sehingga harus masyarakat menurut dia cukup. Alhamdulillah. Yang ketiga, buatlah wabifatika amal siwak, buatlah hidupku merasa cukup dengan karunia, bukan selain dari itu. Kalau kita merasa ini panggilan, kalau sudah merasa karunia untuk gak cukup, nanti hidup kita dasar-dasar. Dasar-dasar itu apa? Selain dari saya, jadi udah gak lagi pakai aku karena merasa karunia Allah itu gak cukup sendiri. Sehingga kita mencari karunia yang lain, itu akhirnya hidup kita tidak berhasil yang jelas. Maka di doa ini doanya bukan hadis, juga bukan dari sahabat, tapi di dalam pada ini doa dari kami ini. Dan saya harus sekarang untuk mas ini siapa ya? Itu muncul pada masa itu. Menghormati halal yang ada awal itu, Tuhan dikaan masyarakat, Tuhan dikaan masyarakat. Aku lupa lihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.